Hai guys, balik lagi ke channel aku Anggi Marito. Dan hari ini karena sudah ada nih, kalian bisa melihat papan kecil ini pernah nggak pernah. Jadi hari ini kita akan main pernah nggak pernah. Jadi sebelum kita masuk ke gamesnya, jangan lupa kalian subscribe, like dulu, komen, dan kalau bisa di-share ke teman-teman kalian semuanya. Oke, jadi ini ada beberapa pertanyaan nih, bukan beberapa sih, banyak sih ini kayaknya. Ada banyak pertanyaan yang sudah dibuat oleh kakak-kakak di sini. Jadi aku harus menjawab pernah atau tidak pernah. Oke, langsung saja kita mulai. Pernah atau tidak pernah dicepuin teman? Pernah. Aku ingat banget kejadiannya waktu aku SMP. Seumur-umur itu kali pertama aku dihukum sama guru. Dari SD aku tuh gak pernah dihukum guru. Dan baru kali itu aku dihukum. Karena waktu itu aku dan teman-temanku kayak masukin ke story second gitu kan. Kayak kita foto gurunya terus kita masukin di story. Terus ternyata nih salah satu dari gerombolan kami nyepuin ke gurunya. Akhirnya gurunya baper, dia marah. Terus dia menyuruh kami untuk menyikat seluruh toilet di sekolah. Bayangkan di sekolah yang sangat besar, kita harus menyikat toilet cewek dan cowok di setiap lantai. Itu dia. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pernah atau tidak pernah berada di posisi paling terpuruk? Ini udah pasti banget ya kayaknya. Pernah banget dan sering banget dialami. Nggak hampir tiap hari sih, maksudnya kayak sering lah gitu. Dan ya banyak sih penyebabnya, bisa jadi karena overthinking dengan laguku, dengan singleku, overthinking karena pertemanan, karena hubungan, banyak sih. Pertanyaan selanjutnya, pernah atau tidak pernah mengalami momen awkward di suatu tempat? Aku selalu mengalami ini guys, aku selalu mengalami ini. Setiap kali aku bertemu dengan orang baru, makanya teman-temanku menjuluki aku AFK. Karena aku, dua teman-teman aku juga julukin aku airplane mode. Karena aku tuh selalu diam dan tidak mau merespon. Ketika mereka lagi bercanda-bercanda, aku hanya diam guys. Tanpa ekspresi dan tanpa suara. Gitu. Terus selanjutnya, pernah atau tidak pernah nangis karena netizen julid? Pernah banget. Pernah banget, aduh perkataan netizen tuh bener-bener pedes banget ya, pedes dan jahat banget. Jadi kayak pas awal-awal aku dapet banyak followers, kayak kaget kan. Terus banyak yang julitin tuh, apalagi waktu aku ikut kompetisi kemarin kayak, ih gak pantas banget masuk spekta, gitu-gitu. Dan awalnya kan masih kaget kan, karena belum pernah sama sekali dalam hidup. Kayak hidup kita tuh kayak diperhatikan oleh orang, itu kan gak pernah. Jadi kayak masih kaget dan awalnya masih kepikiran, sampai nangis, overthinking, menjerit-jerit. Dan akhirnya sekarang kayak udah biasa aja, cuekin aja gitu. Lanjut, next question. Pernah atau tidak pernah bucin banget sama pacar atau gebetan? Pernah banget. Aku tuh Pisces guys, jadi sudah pasti ya kalian yang Pisces, kalian sudah tahu banget ya. Pisces itu bucin banget. Bucin adalah kehidupanku, jadi setiap kali aku mempunyai gebetan atau pacar, pasti aku bucinnya maksimal. Jadi aku juga harus mendapat pacar yang bucin gitu. Dan love language aku itu adalah quality time. Terus word of affirmation, acts of service, pokoknya semua itu love language aku. Dan aku juga physical touch juga. Gitu. Jadi aku bucin banget dan love language-nya banyak banget gitu. Lanjut. Pernah atau tidak pernah salah masuk toilet cowok? Pernah. Ini tuh sering banget terjadi ketika aku berada di mall. Apalagi mall yang baru pertama kali aku kunjungi, pasti aku selalu salah masuk. Untung aja toiletnya sepi. Kalau rame gimana kan? Takut. Next question. Pernah atau tidak pernah saat melihat diri sendiri di cermin bilang, kok gue cantik banget ya? Selalu gak sih? Gak ada yang bercanda. Tapi pernah kayak merasa makeupnya lagi bagus gitu. Atau lagi kayak bangun tidur. Kalian pasti cewek-cewek, iya gak sih? Kayak bangun tidur merasa kalian kayak cantik banget gitu. Iya gak sih? Pasti iya. Jadi kayak lagi ada di kaca, depan kaca kayak, ih gila aku cantik banget. Gitu. Self love. Kita harus mencintai diri kita sendiri sebelum kita bisa mencintai orang lain gitu kan. Next question, pernah atau tidak pernah saat sedang tampil suaranya fals? Sering sih, lebih sering. Hampir tiap kali nyanyi pasti ada aja yang miss, ada aja yang fals. Dan
aku selalu ditertawai temanku karena aku sering fals. Sering fals, dan aku tuh kalau lagi bagi suara pasti selalu menjadi orang yang sering salah dan sering fals dan sering gak jelas gitu. Oke, okay, next question. Pernah atau tidak pernah ngompol saat sudah dewasa? Gak pernah. Malu banget gak sih ngompol? Malu banget gak sih kayak kita udah gede terus ngompol? Tapi aku punya temen loh. Dia tuh gak tahu kenapa kayak setiap pagi, gak setiap pagi sih, hampir tiap pagi dia ngompol. Padahal dia sudah 20 tahun. Aneh gak sih kayak gitu. Next question. Pernah atau tidak pernah waktu kecil ngambil uang orang tua? Ngambil uang orang tua diem-diem? Gak pernah. Jadi dari kecil tuh papa mamaku selalu ngajarin kayak kalau butuh apa-apa itu bilang ke papa sama mama. Jadi dari kecil aku benar-benar gak pernah kayak misalnya ada uang nih di meja nih kan kayak 50.000 gitu kan. Gak pernah aku ambil. Jadi kalau aku misalnya pengen beli apa gitu, papa pengen beli ini atau pengen beli ini, aku bilang ke papa. Jadi aku tidak mengambil diam-diam gitu, gak pernah. Jadi papaku dari kecil pokoknya soal duit tuh papa mamaku selalu percaya ke aku. Gitu. Oke, itu dia guys, pernah nggak pernah dari aku. Semoga kalian suka dan semoga kalian terhibur. Oh ya, kalau kalian punya ide konten apa yang harus aku bikin di video selanjutnya, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti misalnya ada ide yang menarik akan aku realisasikan di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel aku Anggi Marito. Dan jangan lupa untuk dinyalakan lonceng notifikasinya. Thank you, annyeong!